Assalamualaikum Batur, kembali lagi bersama Burung BG saya bos. Ini adalah hari kedua bersama Burung BG. Dan hari ini kita akan melatihnya. Saya akan melatihnya untuk respon ke glove. Dia sudah respon langsung bos, berani turun dari ketinggian. Berarti mantap sekali ini bos. Padahal ini umurnya kecil tapi responnya bagus. Ini dia pakannya, saya sediakan banyak sekali karena dia rakus sekali bos. Dan burung BG ini belum saya kasih nama. Coba kita taruh di sini, kita lihatkan pakannya. Dan ini pasti dia akan lompat bos. Nah itu dia. Wow 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 wow, cara makannya mantap. Nah, terlalu besar kayaknya bos. Dia kesulitan untuk melahapnya. Taruh lagi. Yo yo yo. Ini pertama kali saya latih respon glove, tapi responnya mantap sekali. Ini dia bos. Nah, langsung makannya itu lahap sekali bos. Karena ini betina, BG saya ini badannya itu lebih besar dari yang jantan bos. Pelatihan ini tentu saja bagus sekali untuk melatih responnya ke glove dan melatih responnya ke kita bos. Nanti setelah kita melakukan pelatihan sedikit demi sedikit akan lebih bagus pada proses dia itu belajar berburu, karena burung jenis ini itu mantap sekali untuk berburu. Berbeda dengan burung kita yang satunya yaitu BWK, itu khusus untuk swaring bos. Mantap, makannya lahap sekali bos. Nanti kita perlihatkan juga burung BWK saya. Saya akan terbangkan juga di sini. Nah, ini dia bos. Ini tempat lumayan tinggi. Apakah nanti burung BWK saya akan kabur atau gimana? Nanti kita lihat responnya setelah ini bos. Setelah kita mengajarkan burung BG, atau bahasa Inggrisnya masih kesulitan saya menyebutnya bos, Brown Goshawk mungkin sebutannya seperti itu. Kalau salah dikoreksi bos. Yuk yuk yuk, turun bos. Meskipun dia itu banyak makannya dari tadi, dia akan tetap responnya bagus bos. Beda dengan BWK kita yang dulu, setelah dia lumayan kenyang responnya itu kurang. Itu mantapnya burung BG. Itu bagusnya burung BG dibandingkan burung BWK, karena BG itu mantap sekali ketika diajarkan berburu, sedangkan BWK itu tidak bisa sama sekali untuk berburu. Bahkan kalau kita mengajarkan dia berburu itu, dia akan ada nalurinya untuk dia kabur bos. Ini lama dia makan yang itu bos. Ini soalnya tadi saya potong itu kurang kecil, makanya dia agak lama memakannya. Ini pengen kesini dia bos, tapi dia tahu itu makanannya tersisa di kakinya bos. Oh, ini lama sekali deh. Nah, dia nggak lihat nih. Ini makanannya. Yo yo yo, satu dua
kita kasih yang lebih besar biar respon nih. Nah, kalau ini mau dia, tergantung besarnya dia mau, karena dia lihat kalau yang besar, kalau yang kecil masih ketutupan glove. Nih tuh kan bos, responnya selalu bagus. Nah, lanjut saya akan ambil burung BWK saya bos, dan akan saya bawa ke sini untuk pelatihan BG. Cukup sekian hari ini. Ini dia si Hedwig bos. Niat saya mau melatih, tapi angin di sini kencang, jadi respon dia untuk terbang itu lumayan susah. Dia tidak berani, malah tadi dia terbang, dia mencoba terbang jauh tapi kesulitan. Dia balik karena saya hanya menggunakan suara dan tidak ada alat untuk memanggilnya dengan jarak jauh. Dan setelah saya ambil, saya menggunakan tali lagi bos, agar si Hedwig aman. Nanti kapan-kapan kita beli alatnya terlebih dahulu, baru kita coba si Hedwig untuk belajar suara bos. Itu dia untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.